Siapa sosok Panglima Burung Kalimantan yang menjadi guru spiritual Panglima Pajaji ataupun Panglima Jila? Meskipun tidak ada pernyataan khusus terkait benarkah Panglima Burung adalah guru dari Panglima Pajaji ataupun Panglima Jila, tentu banyak masyarakat adat Dayak Kalimantan percaya dan yakin bahwa Panglima Burung merupakan sosok mistis dengan kemampuan dan kesaktian yang luar biasa. Walaupun secara wujud tidak terlihat, Panglima Burung merupakan tokoh mitos yang amat melegenda. Warga Dayak mempercayai Panglima Burung tinggal di daerah gaib pedalaman Kalimantan dan mengawasi seluruh kehidupan suku Dayak di Kalimantan. Panglima Burung suku Dayak ini dikenal memiliki sifat dan karakter sebagai orang Dayak sejati, yaitu cinta damai, mengalah, suka menolong, pemalu, sederhana, tetapi akan berubah kejam dan gagah berani ketika posisi mereka sedang terancam.